kan nggak bisa dirayain, jadi ya gitu caranya supaya bisa membantu karena lagi pandemi juga kan, supaya yang dikasih bisa membantu, bisa mendoain Arkana juga, itu aja sih sebetulnya. Kan ini total ada berapa sih bantuan yang di sini Pak? 100. Itu di kemana, maksudnya penyerahannya kemana aja? Kesini, Trans TV, terus Pati Asuhan, terus sama yang di pinggir-pinggir jalan. Tapi menyediakan perayaan juga masih dengan orang-orang terdekat? Enggak, tadi Kak Fitri sama Kak Amel aja datang ke rumah dia pelilin, habis itu dia tau langsung cabut lagi sama biasa dikasih hadiah gitu. Menyiapkan hadiah juga mau nikah nikah buat Bapak? Turun Bapak dikit. Iya, disiapin. Orang gue lagi gak mau wawancara. Tadi gue udah disuruh turun, angkat gue ya. Udah, gue aman. Dikit gue apa nikah? Dikit, Kak. Ayo, mau nikah dikit. Gak, Pak. Ini nih, tunggu. Nih. Fase pertama, gak tau ya, belakangan ini tuh kepala gue suka sakit. Sakitnya tuh, sakitnya sakit banget. Sampai gue harus cek juga ke pusat rumah sakit khusus otak yang di dekat BNN, Cawang. Tapi belum keluar hasilnya. Gue gak tau kenapa, tapi mudah-mudahan sih gak ada apa-apa. Jadi kalau sakit tuh sakit banget. Jadi harus minum obat gitu. Kalau gak, gue kayak mau pecah gitu. Sejak kapan sih itu mungkin ngerasainnya? Sejak gue sibuk-sibuknya waktu syuting di Takepo, tapi gak gue rasain. Nah pas lagi gara-gara covid ini kan syuting semua berhenti. Mungkin jadinya biasanya gue patuh sama aktivitas, sekarang gak ada aktivitas, jadinya sakitnya sakit banget. Nuansa berbeda Ramadan kali ini gimana? Apa yang beda? Bedanya mungkin karena gue sekarang punya tim gitu. Bedanya sekarang gue punya Kak Fitri, punya Kak Amel, ada Pocen, keluarganya. Tapi kalau bedanya sekarang ada covid, tadinya gue belum bisa ke luar negeri bulan Ramadan, ini enggak gitu. Tapi lebih berwarna lah, maksudnya karena dikelilingin sama orang-orang lain. Tapi jadi susah buat muncul-muncul gak sih, Pak? Hah? Loli puasa, Aska setengah hari. Terus adik gue juga puasa, Sak. Ya ngajarinnya gimana? Dia udah, kalau Loli kan udah ngerti sekolah di pesantren. Ada reward gak buat anak-anak yang bisa menjalani puasa dengan baik? Oh iya. Aska minta dibeliin mobil juga. Aku gak suka mobil Mercy Ami, katanya. Karena mobil yang Mercy itu gak pernah dipakai juga. Soalnya kan kalau mobil Mercy gue itu gak boleh dibutuh jar. Karena kan dia ada pakumnya. Dia tuh suka kelupaan, mau ganti. Oh iya, kalau jadi anak minggu tinggal pilih. Tapi rencananya katanya nggak akan ada THR-THR-an? Kalau untuk timnya ini, kayak gini-gini, yang memang selalu ikut-ikut kerja luar kota segala macam, ada. Tapi kalau untuk karyawan yang tidak mau bekerja, karena kan ini kan punya salon yang memang ada home trade-nya. Kalau mereka tidak mau ambil home trade, berarti mereka tidak dapat THR, bahkan akan dipecat diganti sama orang yang mau. Realiti aja lah kalau kayak gitu. Tapi udah ada kerugian gak sih Kak dengan bisnis itu? Iyalah, 2 bulan ini udah tutup sama. Oke. Okay. Siap, thank you. Iya, makasih Kak Niki.